Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes nepanggen Abi Aldo Tagor. Si orang Batak turunan Cicalengka. Jauh koplok. Aldo Tagor orang Batak turunan Gorong-Gorong Aldo. Jeroting. Salam sim kuring udan gempa tema kelongsor pokona masih di Bamuswari TV. Masih di Bamuswari TV. Tah alhamdulillah dina adanget ieu urang tiasa kasumpingan salah sawios bentengna di Bamuswari. Wah, panglima benteng Bamuswari. Panglima benteng Bamuswari. Nya eta Kang Jajang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang. Akang sebagai bentengna di Bamuswari. Ya. Bamuswari TV lah. Cing, sim kuring cipada di para pemirsa di Bamuswari TV hoyong uning Kang. Kinten-kinten ya. Kunaon bet disebut benteng Bamuswari? Jadi benteng Bamuswari teh salah sawiosna badan otonom anu dilahirkan ku Bamuswari. Anu tupoksina pangenten ngawal sareng ketika aya program-program ti pemerintah anu kaitan keamanan, insya Allah benteng Bamuswari bakal terlibat langsung. Garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga NKRI. Es mantap. Cita-cita itu cita-cita. Garda mah pasti di depan, namun garda akhirnya di tukang, sada mobil. Garda. Garda di tukang. Jadi siapapun yang terjadi pada Bamuswari, di Bamuswari pasti ini yang garda adalah benteng. Nah, Kang. Siap. Kinten-kinten tupoksina non wae Kang katakan. Jadi penginten benteng mah lebih fokus ke anggota. Anggota. Lebih fokus ke istilahnya anggota-anggota anu dididik, anu disiplin, kaitan tiasa oge disebut semi militer. Semi militer. Itu harapan Abi oge sebagai panglima tidak begitu saja merekrut atau menjadikan seseorang menjadi anggota benteng Bamuswari. Oh, tidak sagawaya. Tidak sagawaya. Karena ya kriteria khusus gitu dari segi fisik, mental dan lain-lain. Yang jelas orang-orangnya harus cincin aja ya. Cincin oke bisa, sama di urusan keamanan kan kudu istilahnya paham dengan lingkungan anu didiamin lah gitu. Sampai kan ke gangguan-gangguan sifatnya merugikan negara, jatuh wae gitu. Kita takang lamun tupoksina seperti itu. Terus aya dina pengalaman naon wae Kang nya? Sementawis panginten karena secara langsung benteng Bamuswari atau misalkan teman-teman di anggota tiasa langsung ketika ada temuan langsung eksekusi atau mengamankan tidak bisa. Tapi kita bermitra dengan aparatur setempat. Ketika di satu masyarakat ada anu mencurigakan kaitan apakah itu indikasi teroris atau misalkan apapun itu, kita koordinasi. Tapi ya koordinasi dengan aparatur setempat juga gitu. Harus, harus ada, harus. Kudu RT, RW, lurah, camat, kepolisian, limas. Ya, kada koordinasi teh sagawa yang langsung mentewa. Sagawa. Sebab di undang-undang kelembagaan yang namanya ormas atau LSM tidak bisa langsung menindak. Tapi menyerap informasi yang kiranya itu berbahaya, kita langsung koordinasi dengan aparat setempat dan begitu. Tah sabaraha lami Kang ieu berdirina ya benteng Bamuswari? Upami berdiri mah hampir berbarengan lah dengan Bamuswari. Jadi Akang teh berdiri dari berdirinya Bamuswari? Benteng. Benteng Bamuswari. Oh, Bamuswari. Akang tehnya cuman aktif panginten karena kamari. Sebetulnya abdi di Bamuswari itu bagian dari pendiri dengan Abah terus karena aya kekosongan di salah satu badan otonom. Karena Abi emang background-nya di situ ya. Abi siap menerima amanah dari Abah sebagai ketua umum Bamuswari. Nah, gitu para pemirsa di Bamuswari TV. Harus. Ternyata seorang benteng Bamuswari itu adalah garda terdepan. Garda terdepan mencari untuk mengamankan masyarakat terjadi bila aya sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan keamanan, kenyamanan, ketidaknyamanan masyarakat. Nah, eta pengintennya dan kerusuhan juga gitu kan. Insyaallah kinten-kinten kan tos sabaraha hiji ayeuna anggota tim benteng Bamuswari teh anu tos direkrut aya sabaraha tapi per daerah
per wilayah, per RT, atau napi hanya di lingkungan Bamuswari TV, di lingkungan Bamuswari ketika ada terjadi, bang, nggak beringkat itu apa seperti apa ini? Sementara benteng baru ada di tingkatan DPP, keanggotaan. Ya kalau misalkan berbicara banyak, lumayan lah gitu kan. Nah harapan ke depan, karena Bamuswari ini kan organisasi yang sifatnya nasional. Harapan saya nanti tiap provinsi, kota dan kabupaten itu mempunyai benteng Bamuswari gitu, untuk mendampingi teman-teman yang ada di wilayah. Apalagi sekarang bentar lagi akan pilkada. Pasti banyak yang bisa merasakan masyarakat kecurangan-kecurangan yang itu adalah salah satu tugas daripada benteng untuk memantau. Salah satu tugas juga, Kang. Kalau perintah dari ketua umum, benteng itu harus melek akan setiap momen-momen yang ada di pilkada. Dalam arti, ketika ada kecurangan atau ketimpangan dalam aturan, benteng harus hadir di situ. Harus mengingatkan kepada para calon atau kepala penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu, bahwa pemilihan itu harus benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang. Gitu, jangan sampai masyarakat yang dikorbankan, kan gitu. Sebab pilkada ini memakai anggaran pemerintah, APBD, gitu. Jadi kalau misalkan dia itu benarnya, karunya hak masyarakat, rugi oge negara gitu kan. Jadi pemilihan pilkada teh lain milih naon ngaranna teh pemimpin abal-abal, tapi benar gitu kan, anu bener-benernya hak masyarakat aja ngamajukeun daerahna. Benar. 5 menit ke 5 tahun ya Kang ya. Iya, benar. Nah, para pemirsa netizen, pemirsa nu sari TV ini. Para netizen ada. Bamuswari TV. Pokona mah intina engke tina pilkada anu aya sagut pawutnya nya Kangnya. Sareng benteng ti Bamuswari hanya memantau. Pokona mah pijen ka pusing, jauhi karungsing, jadikeun Kabupaten Bandung leuwih trending. Rek saha wae pemimpinna. Bener teh Kang? Sok sanajan beda pilihan, ulah jadi gontok-gontokan. Kita saya sabaraha tos seueur pisan Kang. Khususnya wilayah kabupaten lah ieu mah. Kanggo anggota insyaallah upami Kabupaten Bandung lah udah tersebar lah 31 kecamatan aja. Wah, mantap. Tapi panginten untuk sementara saya mah waka tiasa disebut sidadap siwarna. Ya ulah waka. Cirina siga kumaha. Ulah waka eta mah sebab ieu dijadikeun lensa atau kamera kanggo ngabidik para tim sukses. Mohon. Para paslon. Penyelenggara dimulai TPS tingkatan desana, kecamatan, dukikin ke KPU, terus Bawaslu oge dipantau ku teman-teman. Namun ayeuna di bolehkeun meureun atuh ulah Sigapangi. Apa detektif Conan teh? Pokoknya mah khususnya kabupaten anu ayeuna pilkada, bahwa di mana wae, khususnya di Jawa Barat anu bari ngalaksanakeun pilkada, kade supaya berhati-hati Anda dalam melangkah. Berhati-hati, banyak CCTV akan memantau Anda. Ini tujuannya biar pilkada ini terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mantap. Waspadalah. Pokoknya ke mana-mana tetap pantengi Bamuswari TV. Pasti penak di sireng simkuring. Saha maneh? Ah saha we mun kepo. Maneh saha? Sahrul. Dan saya simkuring udan gempa. Pokoknya mah pateng turun di Bamuswari TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.